Antusias masyarakat mengikuti jalan sehat yang digagas oleh relawan Rumah Juang Prabowo Sandi sangat tinggi. Meskipun pendaftaran jalan sehat ini sudah ditutup sejak hari Selasa, tanggal 2 April 2019 lalu, tetapi masyarakat masih berdatangan ingin mengikuti jalan sehat tersebut. Ketua Panitia sekaligus Komandan Relawan Rumah Juang Prabowo Sandi Sukabumi, Yoyo Hendrayana mengatakan jumlah peserta yang mendaftar melalui online hingga Jumat siang mencapai 35 ribu orang. Sementara kaos yang sudah didistribusikan mencapai 33 ribu. Ini belum termasuk masyarakat yang datang langsung untuk ikut acara nanti. Para peserta jalan santai yang rencananya dihadiri oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto ini, berasal dari berbagai daerah di kota dan kabupaten Sukabumi. Bahkan warga dari Bogor dan Cianjur pun turut berpartisipasi mengikuti jalan sehat ini. Animo masyarakat sangat tinggi, sehingga panitia memaksimalkan bantuan para caleg Gerindra dan komunitas pendukung Prabowo Sandi untuk membantu proses pendaftaran tersebut. Panitia tidak menargetkan jumlah peserta, tetapi bertekad bisa memutihkan Sukabumi nanti. Peserta yang sudah daftar sampai sekarang itu sudah 35 ribu. Kaos yang sudah kita distribusikan sampai tadi siang itu 33 ribu. Jadi antusiasme masyarakat memang cukup tinggi. Ya, kita sikapi dari sisi nomor urut peserta. Karena kita juga minta bantuan dari para caleg, dari komunitas lain yang mau berpartisipasi dengan kita. Memang kalau targetnya berapa ini? Targetnya ya kita ini mau memutihkan Sukabumi. Salah seorang calon peserta jalan sehat mengatakan ia rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan nomor peserta. Selain hadiah door prize menarik, ia pun ingin melihat dan bertemu langsung dengan calon presiden Prabowo Subianto. Dari tadi banget? Iya. Kenapa lamanya apa nih? Soalnya tadi habis kartu peserta. Habis? Nah, sekarang udah dapat berapa banyak? 7? Itu untuk siapa aja? Saudara. Cuman pakai baju putih, gratis sih, gak ada biaya. Pakai baju putih, kerudung putih, terus celana hitam. Sementara acara Jalan Sehat akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019 mendatang, dengan start dan finish di Stadion Surya Kencana, Kota Sukabumi. Selain akan dihadiri Prabowo, acara ini juga akan dihadiri Ketua DPP Gerindra Fadlizon, Neno Warisman, artis Komeng, dan Sang Alang.